Sekolah alam adalah sekolah di mana anak-anak belajar di ruangan kelas yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding. Jadi anak-anak banyak belajar di luar kelas. Jadi mereka bebas berekspresi, bebas mengobservasi alam yang ada di sekitarnya. Kita di sini ingin membangun peradaban di Indonesia, gitu. Jadi nggak hanya kecerdasan akademik aja yang harus kita ajarkan ke anak-anak, tapi banyak bakat-bakat mereka juga di sini akan tergali seperti itu. Kita sekolahnya inklusi ya, jadi kita menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mereka juga ikut bersama teman-temannya kegiatan apa, mereka ikut gitu. Mereka selalu bersama-sama dengan anak yang seusia mereka. Tapi untuk akademik, mereka kita buatkan kurikulum sendiri. Ya, yang kita harapkan murid-murid kita setelah dewasa nanti gitu, mereka akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Itu mereka akan menjadi anggota masyarakat yang peduli dengan sekitarnya. Itu mereka akan menjadi pemimpin yang juga peduli terhadap alam gitu. Karena di sini kita juga mengajarkan anak-anak untuk alam ini adalah tempat kita hidup gitu, yang harus kita jaga gitu.